Hey, what's up, yo, welcome back with me, Wawan 8 channel, tentunya ya kan cuy. Oke cuy, jadi di kesempatan kali ini gue akan memberitahu kalian semua bahwasanya tanah kelahiran gue, Lampung, lagi dilanda bencana angin puting beliung yang menyerang di unit 2 Tulang Bawang nih, parah banget nih. Oke, nggak usah lama-lama ya, gue ada beberapa cuplikan video nih yang gue dapat dari grup-grup Facebook ke grup WhatsApp yang udah banyak yang di-share di sana ya. Oke, langsung kita lihat aja nih. Aduh, ngeri banget ya kan. Gua nggak ngebayang kalau gua lagi ada di situ kan. Apalagi belakangan ini kan banyak video-video yang beredar bahwa kiamat katanya mau datang di pertengahan puasa lah. Kayak di bulan puasa inilah katanya ada dukhon ya kan. Dukhon itu apa ya? Langit yang gelap lah selama beberapa hari itu kan katanya. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa ini kiamat ya kan. Waktu dia melihat angin yang seperti itu ya, dia melihat mereka melihat awan pekat yang seperti itu ya kan. Sedih banget ya kan melihatnya di tengah-tengah pandemi virus corona yang belum selesai ini, yang ditambah lagi dengan bencana angin puting beliung nih. Rumahnya hancur ya kan. Coba bayangin kalau kita yang kena guys, betapa sedihnya ya kan. Lebaran malah rumahnya hancur ya. Ya syukur-syukur keluarganya masih utuh ya kan. Mungkin cukup gitu aja ya pesan dari gua yang terkena musibah. Semoga diberi ketabahan yang sangat luar biasa ya kan. Untuk pemerintah nih segera memberikan bantuan tepat harus kepada siapa bantuan itu diberi. Itu aja sih.